Belakangan ini warga Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sempat dihebohkan penemuan potongan tubuh manusia. Polisi mengungkapkan bahwa korban itu adalah RTA 20, mahasiswa WMY asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bahkan Apriansyah Awahab, teman kos RTA, meyakini bahwa korban adalah temannya. Apriansyah Awahab pun sempat bertemu dengan Redho pada Selasa, 11 Juli 2023, dini hari di warung makan. Dari rekaman CCTV, terlihat Redho keluar dari kos memakai pakaian rapi. Bahkan motor RTA pun masih ada di kos.